Pengangkutan awam menjadi pilihan warga kota untuk pulang ke kampung halaman sempena cuti panjang Tahun Baharu Cina Selasa ini. Apa kata kita singgah di terminal Bersepadu Selatan di Bandar Tasek Selatan di pinggir ibu negara bagi melihat situasi di sana bersama wartawan Wan Zairul Azri. Wan Zairul, bagaimana agaknya keadaan di TBS ketika ini? Di Sri Pentas. Ya, Intan, suasana di terminal ini sesak berikutan. Masih ramai lagi yang beratur membeli tiket di kaunter. Bagaimanapun urusan pembelian tiket berjalan lancar. Ini kerana setiap hari 70 kaunter tetap di TBS ini dibuka 24 jam dan menjelang perayaan Tahun Baru Cina, 5 lagi kaunter tambahan dibuka iaitu dari jam 7 pagi hingga 11 malam setiap hari untuk kemudahan orang ramai. Dan difahamkan bilangan penumpang bas di terminal ini dijangka mencecah 19,000 orang setiap hari sempena perayaan Tahun Baru Cina berbanding 16,000 orang iaitu purata pengguna setiap hari sebelum ini. Dan untuk makluman, pada musim perayaan ini kira-kira 1,000 trip pelepasan serta 1,000 trip ketibaan bas di TBS setiap hari. Dan untuk memenuhi permintaan terutama pada waktu puncak antara 1 hingga 10 Februari ini, hampir 300 bas tambahan disediakan termasuk melalui pengeluaran 119 permit kepada syarikat bas yang memohon kelulusan lesen perubahan sementara. Dan semalam Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mengadakan lawatan mengejut di terminal ini memuji kesanaan sistem jualan tiket berpusat yang digunapakai di TBS dan menyeru terminal bas lain menggunakan sistem sama kerana dapat mengelak pengguna daripada ditipu ulat tiket. Dan bagi mengulas lanjut kemeriahan atau suasana di TBS ini bersama saya, pengarah pengurus kanan operasi TBS iaitu Encik Faizal Rezadizuan. Baiklah Encik Faizal, bagaimana dengan situasi atau perkembangan hari ini dan persediaan TBS menjelang perayaan Tahun Baru Cina ini? Untuk mulai hari ini dan sebenarnya bermula dari semalam, orang ramai telah berpusu-pusu ke TBS bagi menaiki bas pulang ke kampung halaman sempena Tahun Baru Cina. Dan pada hari ini kita jangkakan lebih kurang 19,000 dan mungkin akan lebih sedikit kerana ada beberapa syarikat yang sedang sediakan bas tambahan bagi memenuhi permintaan orang ramai. Dan tahun ini TBS juga mengadakan operasi bersepadu dengan Jabatan Pengangkutan Jalan, dengan PDRM, dengan Agensi Pengangkutan Awam Darat, APAT dan juga ADK bagi memeriksa keadaan pemandu dan juga fizikal bas supaya bas dan pemandu bersedia untuk menjalani perjalanan yang jauh untuk membawa penumpang supaya selamat tiba ke destinasi. Baiklah, bagaimana pula dengan jualan tiket pada waktu ini? Adakah laris seperti pisang goreng panas atau bagaimana? Ya, memang sangat-sangat laris. Umpamanya satu trip yang kita buka hanya bertahan 5 minit ke 10 minit saja dan akan dijual habis. Ya, memang kita ada trip tambahan. Cumanya untuk orang ramai, jangan tunggu saat akhir kerana trip yang ada pun amat terhad. Jadi dapatkan tiket di TBS segera sama ada melalui online ataupun datang sendiri ke TBS. Baiklah, terima kasih Encik Faizal kerana bersama dengan Buletin 130. Baiklah, untuk makluman semua, TBS dilengkapi dengan 680 kamera litar tertutup CCTV dan balai polis yang diuruskan Unit Polis Bantuan Maju Holdings serta disokong polis Diraja Malaysia, Agensi Pertahanan Awam Malaysia serta rela. Dan turut disediakan di TBS ini adalah 2,500 ruang parkir kereta dan terminal 6 tingkat ini juga dilengkapi kios tiket layan diri, restoran, surau serta tandas. Itu saja yang boleh saya kongsikan langsung dari TBS. Kita kembali bersama rakan setugas di Sri Pentas. Silakan.